Hai, Akbar di sini. Kali ini saya akan bermain lagi game Genshin Impact PS2. Kali ini saya akan sedikit membongkar atau nostalgia lah salah satu trik rahasia dari Genshin Impact PS2 ini. Oke, saya bakalan milih tracking yang paling tinggi. Tracking paling tinggi itu si Ajax, Mei, 10 ajak 10 juga. Dan kita bakalan pakai T-Bex karena 10 juga. Oke. Okay. Kita bakal pakai dia untuk single aja, that's biasa. Dan saya bakalan nunjungin atau nostalgia lah rahasia salah satu trik rahasia yang gak banyak diketahui oleh para pemain Genshin. Ah, ini bagus juga. Oh, bajunya jelek semua ya. Oke, okay, baju terbaik adalah baju pertama kita. Oke, okay. Udah ganteng staff. Dan kita pakai jalan pertama aja karena itu jalan yang paling bagus dan paling baik menurut aku ya untuk dicobain skill ini. Jadi caranya itu seperti tadi, kita aktifin cheat dulu. Terus oke. Ini udah jadi, sedang saya tinggal gas. Ini dia lonjakan pertama kita. Pertama itu kita dari jauh udah siap-siap tekan L2 kan. Nah, terus anak-anaknya itu udah dikatasin nih. L2 dikatasin dan loncat. Nah, jadi kan. Sebenarnya caranya cukup simpel sih. Jadi kita ya. Jadi intinya itu harus aktifin cheat dulu. Kalau nggak bawa ke atas, cheat putar cepat atau mega flip diaktifin. Oke, kita coba di sini. Coba sini saja. Ya di sini. Lurus. Ini ditahan. Nah, ini ditahan ke atas. Dengan cepat gitu. Nah, ini mah kayak gitu lah. Ya, kayak gitu. Oke, jadi kita bakal ke bawah dan menghadapi dunia. Bos, tunggu dong. Jangan tanduk saya. Ya. Bismillah. Ini guys sampingnya bos. Dan jangan jatuh, oke? Okay? Dan ini kayak atasnya, oke? Okay? Di bawah aja kita bakal buat. Dan ini kayak atasnya. Ini caranya gampang caranya. Penting syaratnya udah ada. Syaratnya itu tadi nge-cheat bawah atas atau ngabisin apa? Cheat dari flip gitu. Dan ditambah gravity. Nah, gravity juga penting. Soalnya buat kita terbang tinggi gitu. Gampret nih. Nah, ini sebenarnya hebat sih. Kayak tadi kita pakai ini sama ini. Oke, okay, kita langsung gas aja ya, sini udah bisa sih. Jangan lurus ini bos. Ini juga stamina saya sudah nyala. Sampai. Oh, nah ini dia kekuatannya.
Satu, dua, tiga. Kita nyoba kayak gini. Nggak bisa sih kalau kayak gini. Nyoba ya. Oh nggak bisa. Berat, berat, berat. Udah kita main dulu ya bentar berarti. Kita bakalan coba di tempat-tempat biasa. Kurang aja. So bener dah mau one tempat aja. Oke. Wow. Salahkan. Nyoba di tempat tertinggi juga ini. Salah satu tempat tertinggi juga di area ini. Bahkan di dungeon bukan yang ini. Ini itu mana aja lah ya kalau makin. Oke, okay. Kita langsung coba tempat kampret nggak emang susah sih kalau di situ soalnya ada merah-merah kan, kita bakalan telat. Nggak apa-apa, kita bakal coba sini dulu. Nah ini juga lompatan tertinggi juga ini lumayan. 1, 2, 3. Wow, selamat tinggal ini. Kalau lo tegangin ke jok satu ya. Oke, di sini juga bisa. 1, 2, 3. Oke, mungkin sampai finish dulu ya. Kurang bagus katanya. Ini dia gaya terakhir kita. Agak kurang aja, gak finish di sana loh. Ngapain di situ? Well done.
PS9 kita rasain sampai nggak satu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Makasih telah menonton. Thank you.